20 ayat 10 mulai, bagian dan ini kata dibaca. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Alkitab ini, Mazmur ini dituliskan sudah ribuan tahun, di mana pada waktu itu sebenarnya umur manusia masih lebih panjang dari yang sekarang. Tapi sekalipun ini dituliskan ribuan tahun yang lalu, dan pada saat itu sebenarnya umur manusia jauh lebih panjang, tetapi Alkitab sudah menuliskan bahwa umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kalau kita lihat di sepanjang sejarah, sepertinya hari inilah penggenapan dari Alkitab ini. Generasi kita inilah penggenapan dari Alkitab ini. Artinya apa? Sekaranglah umur orang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau bisa jangan 90 tahun. Kenapa? Karena kalau 90 tahun orang-orang sudah jarang mau, sudah nyusahin kata orang. Artinya apa? Sekaranglah ini digenapi. Itu juga berarti bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini begitu singkat. Kuakak kam krina anak-anak Bapak Enda, ingat dong gua Bapak Enda muda dengar berjuang man bandu krina. Ingat dong Bapak Enda gua berjuang nyekolahkan kam. Ingat dong gua kam kitik dengar. Sampai akhirnya gundari yang gua ngadap mandi bata. Adi si renung-renungkan, adi si ingat-ingat masa-masa si seperti nan derbi dengan gerina terjadi. Erti nak kai, enti sik. Aku kunamu kurenda 20 tahun si lewat. Reh aku kunamu kurenda merintis. 20 tahun si lewat. Ku ingat dengar pertama ku reh kunamu kurenda. Reskala temanku, nungkun-nungkun dalan aku kunamu kurenda. Ija aku ngadipe ku ingat dengar. Lakabo gejap ngo 20 sada tahun. 20 sada tahun. Anakku ngo kai SMA Gundari. Pada masa ini, waktu aku reh kunamu kurenda, umurku 10 siwah tahun, aku langar jabu. Gundari, anakku penggo SMA. Banci dengar ku ingat kerina, aku redalan kunamu kurenda pertama kel. Ertina kai, ngeluh idoni enda entisi ngenca. Kata di bata enda nai ngatakan cepi 70 tahun adikam megegeh walau puluh tahun nina. Bapak enda pigia umurna. 62 si pilu si 70 tahun daipe lase. Artina kai ngeluh enda entisik. Maka harus sidaleni bagi Bapak enda go dalenina ia go nyelesaikan kegeluhan nabas doni enda. Janah kita pikrina pasti sidaleni si bagi enda rupana. Aku kuakap ngo puluhan, bahkan mungkin ratusan, nguburkan, ngeliturgikan kalak mati baginda. Janah ei sada kesempatan manbangku untuk menyadarkan diriku bahwa sada waktu aku kange bas peti ei. Ei labanci tolak, ei labanci togan, ei pasti terjadi. Jadi adi aku sadar, maka hati-hati aku ngeluh. Artinya kita pagi sada waktu pasti tiba giliran ta. Bagi si dalani Bapak Enda, bas Pak Seenda. Nah, menjadi masalahnya, nade Bapakku, masalahnya bagi Enda. Dung si dalani kegeluhan Enda, jana si hembuskan kesahta si terakhir E, ladu, E si jadi masalah. Langa dinggo, ninta dung, lah masalah. Tapi si jadi masalah, ninta selesai kesahta si perpusi terakhir ekel ladung ternyata jay maka mulai sada kegeluhan si rasa lalap
Adindai katakan na pitukulu walukulu tahun, eh geluh bas dunia indah. Encang godung geluh bas dunia indah, masuk mekita kubas kegeluhan si rasa lala. Lidjel mengatakan sa kalak matia bagi medem ngenina. Hanya isi banci jamin sa kalak mati bagi medem. Adilit kalak mati rehia bas kematian nari, ngom mati ya 5 tahunah lalu rehia. Rehnina man banduk rina kadek-kadeku ulakam biar. Mati kam pagi bagi medem ngejah nina, elaman pikiran ta. Tapi ternyata lali ICP pernah reh bas kematian nari, janah ngatakan kematiannya bagi medem, lang. Jadi janari sidat informasi, informasi jedan nari ngenca, bas Alkitab nari ngenca, bas ilmu nari pelalit e, bas filsafat nari pelalit e. Isi si jagona jelma pernah geluh dunia indah, lah pernah banci jelaskan na gua kegeluhan encah kematian. Filsafat janari pela pernah banci jelaskan na geluh kegeluhan encah kematian. Hanya kitab suci ngencan jelaskan ca. Kai nina mate kam dua ngencan imai la sorga neraka nina. Ei si tercatat bas kata di bata. Sorga itu rikena emkap ingan si penuh damai sejahtera, si dem kedamaian, tapi neraka ingan si sesuina. Ikata kena bas kata di bata, neraka ijelit kertakan gigi nina. Tehnduk kertakan gigi, pernah ngekam sakit, bensuina kap du ipen duepe kurutup. Kuakap lah pernah si alami bege. Tapi aku pernah kuidah sadana nade, mungkin pernah begindu kuturi kenenda. Sadana nade sada waktu reh iya kubas waktu aku sekolah Alkitab dengar, taruhkan keluarga nade nade nandai ku sekolah Alkitab. Ija bas pak saya nanda pak bas pak saya nade nade nandai sangana ipen napi kurutup. Ialah sadar ipen napi kurutup. Yakap bas pak saya nade nade nandai kerasukan. Jadi totokan setan. Ternyata bas pak saya layak kerasukan. Mencoba ke rumah sakit je maka itu ternyata ia keracunan kandungan. Bensuina kap na ipen nepe guru tup nca dilah nepe menempel tep karatna. Em bensuina kap sa penderitaan bas dunia inda dengar nande bapakku. Apeka jahdai neraka nina. Em iturikan kata dibata. Nca jendadai kata kena. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Bayak, musil, rejabatan, KIP, ICP, enda pasti genapi. 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Lalu Ruhnina kata di bata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Adi umur kami 70 tahun. Adi kami megegeh 80 tahun. Isikin kami enda biar ngenen. Gemas di bata nina, kepada murka di bata nina. Isikin kami yang dan biar ngenen di bata si banci murka nina. Artinya kai, adi umur utang 70 tahun tisik nge kita ngeluh dunia nina. Seharusnya kita biar ngenen di bata, biar kita ngenen murka di bata, biar kita neraka Aku baginda kadang-kadang khotbah. Jajam lala pengalaman litka bagian dagu korba alui kalak lo tuhena nina melala sebab aku korba hijab ilit korba roh aku neraka niku lo tuhena nina perbankai maka bagian nina layak biar aku lagu teh kamres aku gundari silit bas ingat nenda kamres aku biar tahlang encah kematian kam biar tahlang uga kai pagi terjadi. Biar kam tahlang ngenen neraka Ijen dan naik kata kena umur kami 70 tahun. Isikin kami yang dan biar ngenen dibata. Biar ngenen murka dibata nina. Sebab engkai melala jelma lam biar ngenen dibata. Seh lalana, seh lalana. Kuakap anak du saja di rumah lambiar ngenen kam. Kai penidulah dia tena, kuakap danggur du. Kita sebagai orang tua dengar, dibata bes doni si tepane kita jek-jek. Oksigen si bane kita rekesah.
Benterang si bandai maka tetap dua aku idah dua aku. Kai pelaku kendu, banna maka banci. Tapi melala kita lambiar ngenania. Maka wajar nge adi dung kita bes kegeluhan dunia na masuk neraka. Ngasa lalap wajar. Sebab kai pe bes geluh ta, perbandi bata. Tapi kita lambiar ngenania. Sedangkan anak ta saja lambiar ngenan kita, nggo kita geram. Jenda naik katakan na, isekin biar ngenan dibata, ngenan murka dibata nina. Maka ayat 10:2 reh nina. Perban ia si menuliskan Mazmur enda ia sekalak jelma si biar ngata dibata reh nina. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana nina. Artinya kai, aku biar ngenan dibata bagai nina. Maka ajari aku daleni menghitung hari-hari kami ini nelah bu maksudna Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lang. Tapi maksudna ajari kami gelah wari-wari kami, kami daleni alu bijaksana. Ula kami main-main geluh. Sebab labu sitah ndigan kita ngadap mandibata. Jene naik katakan na 70 adi megegeh 80 labu tentu kari bernie. Labu tentu pagi isi pelanget tekse. Kita usur gundari sengget-sengget. Ngo di lo di batas ya no. Ndai pe kami ras denga. Iya ndai kam ras. Tapi iya ngo di lo di bata. Artinya kai waktu lah sitah. Maka lah katakan aja inda. Ajari kami menghitung tahun demi tahun lah katakan na bagai. Tapi wari demi wari maksudna setiap wari kam harus hati-hati ngeluh. Adik kam biar ngana di bata. Setiap wari kam harus bijaksana ngeluh. Setiap wari gunakan du kesempatan due adili dengan kesempatan. Reh kam kudibata sinepa kegeluhan du selagi li dengan kesempatan. Ebu tina kam biar ngenen dibata. Aku boleh galang surah-surahku ninakin orang tua cita-cita ngeluh nina. Waktu sukun bapakku tamat SMP engkau pagi jadi kaiko nina. Aku pagi jadi pengusaha teku paningku. Perdahin aku lebih, maka bagenda-bagenda aku turikan. Tamat aku baru masuk aku SMA. Nandangi tamat aku SMA ku tandai di bata. Ije ngoku teh bahwa Yesus mate i kayu salib guna dosaku. Ngote aku bahwa dosaku engko ihapuskan na i kayu salib. Ngote aku itebusna. Ngote aku bahwa ibas buku kegeluhan engko tuliskan na gelarku. Ngote aku ngo pesikap na rumahku i sorga. Janabas paksa canggu reh kini tekenai, reh nina dibata nakku jadi pendeta kam nina. Bas ukurku. Jenari ban biar aku ngenen dibata ku tadingkan kerina kai siturikan sebelumna. Jema maka reh niku man bapa, pa aku jadi pendeta teku. Laos menda aku sekolah Alkitab. 2 tahun aku laos sekolah Alkitab, laos aku kunamu kurenda. Sehaku namu kurenda lah gampang melala perjuangan. Apalagi tahun 2000, terdukai terjadi tahun 2000, jem gejek linut, jem lala keributan. Ijem aku reh ku jenda, reh nina nande, bas pak saya, nakku, ban lalap masuk koran namu kurenda bas pak saya. Reh nina nakku lalit narik utas ide bankin. Kusungku nukurku Tuhan, melala kap kutas ide ban. Reh nina Tuhan, melala tapi hatiku kam jenda. Ban biar aku ngena dibata, ku tahankan melalapi pergumulan, melalapi perbeben, melalapi perjuangan, ku tahankan. Maka bas pak saya enda bansikan bagikan berita semeria. Artinya kai sekali naring geluh enda entisik ngenca. Selagi lid dengan kesempatan, bas ukur ta masing-masing dibatai ngerana ngelalap. Man kam silang ngeruh ku dibata, adikam jujur dibatai ngerana ngebas ukur ndu nakku. Reh kamku aku nina usur melala cara nangerana man kam. Mungkinlah bagi aku indah sorana man bandu, tapi lid saja usur cara dibata ngerana man kam gelah kam reh ku dibata. Laku teh kam biar ngena dibata atau lang, laku teh kam sadar ngeluh dan tisi atau lang, tapi bas paksa indah. Kata kena ngeluh dan tisi ngenca. Adim biar kita ngena dibata, gunakan waktu-waktu silit, gunakan wari-wari silit. Si peduakan reh nina. Ayat 10 telu, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi sayangi hamba-hambamu,
Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak sore dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Si peduakan, ijein darah nina, banmin kami bersuka cita Tuhan, ei intina. Bandumin geluh kami ei dadame, penuh sukacita Tuhan. Artinya kai, jelma, setiap jelma ia pasti membutuhkan kesenangan. Ia pasti membutuhkan sukacita, keriahan ukur. Janah kesenangan keriahan ukur enda melala sumberna. Bas kejahatan naripi melala kalak senang. Bas hal-hal si salah naripi banci kalak senang. Tapi kalak simbiar ngenan dibata, kesenangan na emkap sumberna bas dibata nari. Idaramina kesenangan bas dibata nari. Em jelma simbiar ngenan dibata. La daramina kesenangan bas dunia enda nari. La daramina kesenangan bas hal-hal si salah nari. Tapi daramina kesenangan ibas dibata nari. Gundari kam, setiap kita perlu kesenangan. Kuja daramindu kesenangan gundari bas kegeluhendu. Melala kalak berjuang, darami kesenangan ibas harta nari, kesuksesan nari, keberhasilan nari, dan sebagainya, dan sebagainya. Tehndu, prakang tandendu Michael Jackson. Iam, artis si paling terkenal, penyanyi si paling terkenal. Ingat du gua yang mate. Ia mati adilaku salah gara-gara obat penenang. Ya, ya, overdosis gara-gara obat penenang. Kai maka laku kena sebab Athena ia senang. Artinya kai, krina jelma bas dunia ini membutuhkan kesenangan. Tapi ternyata ia ngusur terkenal na dunia ini. Malah ngame senang maka daramina dengan ka kesenangan si deban. Kini bayakan indulah tanggung. Malah ngakame ya senang gu bagai bayakna maka daramina dengan ka ketenangan si deban. Adi bagai bas paksa indah ku katakan man bandu, kesenangan ini digan pela bukan puas adi lakin bersumber bas Tuhan nari. Kesenangan janari pedan dula bukan puas adi la bas Tuhan nari. Enggo alami mungkin melala singgo si bagai terjadi. Kai pelit, rebi dengar kang aku i teleponi sadana denande arah mana donari sebab aku lihat kuban renungan nusur jadi penontonna kadang-kadang kalak daun-daun mana donari rehnina nakku totokan siti anakku suami istri di bruna direktur besada perusahaan galang di lakina pe bagai kang bas perusahaan sideban ka perusahaan galang ka kurang kenaring muda dengan duana berhasil duana ayak-ayak di lakina rebi deharana taruh sekin nina. Ternyata lambre kesenangan, ija kesenangan, ibas dibata, darami kesenangan bas dibata. Apakah bas paksa indah kam gondarami kesenangan bas dibata nari atau lang? Adikam biar ngenan dibata, bas kegeluhan sintisi indah, darami kesenangan bas dibata nari. Gunakan waktu dulu. Si terakhir, rehnina ayat 10 itu, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya perbuatan kami, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Eida katakanna masalah perbuatanna. Artinya kai gelah perbuatanna berkenan ilebih-lebih dibata, maka teguhkanlah perbuatanku Tuhan nina. Maksudna kai gelah kai silaku kena bas kegeluhanna, sadahal si ngena ate dibata. Artinya kai kalak simbiar ngenan dibata, ya hati-hati bas perbuatanna. Ia ngelakukan kai si ngena ate dibata. Sekali nari kita ngeluh 70 tahun, adi megegeh 80 tahun. Uga perbuatanku, uga perbuatanku. Sidalani kita bas kegeluhan tagundari. Apakah perbuatan-perbuatan tei, tingkah laku tei, menggambarkan kita biar ngenen dibata? Bas paksa enda, mari si koreksi kegeluhan ta masing-masing. Si pertama, adi kam biar ngenen dibata, gunakan wari-wari indu. Si peduakan adikam biar ngenan dibata, darami kedamaian bas Tuhan. Si petelukan adikam biar ngenan dibata, hati-hati kam berbuat. Lakukan hal-hal si berkenan lebih-lebih dibata. Adikam sadar ngeluh enda entisik, janah dalam indu arum biar ngenan dibata. Biarlah kata dibata enda, firman Tuhan enda, jadi gegeh man bangku rasman bandu,
menerangi kegeluhenta, gelah ula terlambat pagi kerina. Gelah ula perlambat, adinggo pagi selesai, laneli waktu. Sada waktu sebagai contoh, ku katakan man bandu. Sada waktu sada bapa-bapa, ku beritakan berita si meriah man bana. Coba sepak saya, rehnina, nakku, kari tahun baru aku rehku gereja, nina. Bas tahun baru ku ingat janji nandai, waktu aku ngerane, sebelumnya ku pegang. Rehnina, Natal segan aku ku gereja Natal nakku. Maka tahun baru pagi aku rehnina, we paningku. Kutimai minggu pertama waktu tahun baru, layar kusungkun deharana, kusungkun anak najaba pandai maka langa rehningku. Rehnina, minggu si rehnina. Laku tetah mingguna bagi dengan kang laku teh, tapi lah sempat iya reh ku gereja, hari mingguna ningen reh, hari Sabtu iya idilau dibata. Kenyataan, kisah nyata. Atena guna kena hari minggu, sireh minggu sekali nari, minggu sekali nari, minggu sekali nari. Tapi ternyata lane sempat. Bas paksa hari Sabtu, iya idilo dibata. Jadi bas paksa enda, ku katakan man bandu, ula sia-sia kendu waktu, si berikan Tuhan man bandu. Kita bersyukur buat kata dibata si bagikan kita bas paksa enda. Si penangkis sekali nari pujian daiklah kita rototo. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Walau badai mengambung, walau badai mengambung dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari kita rasa-rasa toto. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan. Telinga-telinga yang telah mendengar, Tuhan jamah. Jamah setiap hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang bekerja selanjutnya. Tuhan yang bekerja di hati kami semua. Tuhan yang memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Roh Kudus terus bekerja, terus berbicara di hati kami. Sadarkan kami hidup ini sebentar. Ajar kami takut kepada murka Tuhan. Ajari kami supaya bijaksana menjalani hidup kami hari demi hari. Ajar kami mencari kedamaian dalam Tuhan. Ajari kami berbuat dan bertindak benar. Karena hidup ini sebentar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan bekerja dalam hati kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya,
Sayangmu
Kubacakan sada bagian firman Tuhan ibarat sada Tesalonika pasal 4 mulai ayat 10 seluruh. Ini firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal, yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Di mate keluarga labu pada berduka yang sorga gundaris. Masalahnya kita ngeluh bas daging, pasti lid duka cita. Mungkin kita ngeluh bas daging. Waktu tadi kan orang tua endak pasti berduka. Hanya kata di batang katakan saya ulah berduka bagi kalak larkin dan lina. Artinya kai bahwa kita harus tetap terpengendas mandi bata. Dicidakan kita kalak kini teken bas kelawasan orang tua endak. Janah kedua akan katakan bahwa sada waktu pagi lid dengan perjumpaan. Ya, memang dari gel-gel pe bibit dari usur nge bungkun. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebagai hamba Tuhan saat ini, saya menguburkan orang tua ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali ini. Sebar jengen cah padaniku
emaka ulah permenep, ulah permecah anak, ulah kam perkusuh, terbeluh kam terkade-kade, terbeluh kam perbapa ke bapa sentermet anakku. Telah malam bagi atik pertendingku, natap-natap ke nakrina, ibas kutadi kene anakku. Serbu de bapa adik kam kembali.
kasih kulara.